Menteri, Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pada periode 22 April hingga 5 Mei 2021 terjadi kenaikan perpindahan orang yang meninggalkan Jakarta sebesar, sebesar 20 hingga 30 persen. Hal itu disampaikan usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo dan Menteri terkait di Istana Kepresidenan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menekankan adanya kenaikan perpindahan orang keluar Jabodetabek sebesar 20 hingga 30 persen. Namun ia menambahkan pada periode 6 hingga 9 Mei 2021 terjadi penurunan perpindahan orang keluar wilayah Jabodetabek. Menteri Perhubungan menjelaskan penurunan orang keluar melalui moda transportasi laut dan kereta api mencapai angka 90 persen, sementara perpindahan orang melalui jalur darat 40 persen. Selain itu, Menteri Perhubungan menambahkan, pemerintah telah meningkatkan syarat untuk warga yang akan melakukan perjalanan secara ketat. Salah satunya adalah surat bebas COVID-19 yang berlaku selama satu hari, 22 April sampai tanggal 5. Terjadi satu kenaikan jumlah mereka yang eh, keluar dari tempat asal. 20 sampai 30%. Dan di masa 22 April sampai 5 Mei, pemerintah memberikan syarat yang lebih ketat kepada uh, traveler dengan melakukan uh, PCR antigen dan genus hanya satu hari. Jadi uh, banyak mereka-mereka yang tadinya ingin mudik PT Jasa Marga mencatat total 245.496 kendaraan meninggalkan wilayah Jabodetabek menuju arah timur, arah barat, dan arah selatan selama larangan mudik oleh pemerintah. Catatan Jasa Marga ini berdasarkan data pada H-7 sampai dengan H-5, 6 hingga 8 Mei 2021. dipersembahkan oleh Pemerintah akan memperluas penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro atau PPKM di 30 provinsi mulai 18 Mei hingga 31 Mei 2021. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kasus aktif COVID-19 pasca libur Hari Raya Idul Fitri. Pemerintah memastikan melakukan 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment secara ketat di 30 provinsi yang menerapkan PPKM Mikro. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mengendalikan kasus aktif yang selalu naik pasca libur panjang. Saat ini pemerintah telah mendeteksi adanya kenaikan mobilitas masyarakat jelang Hari Raya Idul Fitri, terutama di Maluku Utara, Bengkulu, dan Sulawesi Tenggara. Jambi uh. 56, kita lihat dalam pelaksanaan PPKM Mikro tahap ke-8, yaitu tanggal 18 sampai 31 Mei akan diperpanjang dengan cakupan tetap di 30 provinsi. Tentu 18 sampai 31 Mei ini adalah periode dua minggu daripada pasca mudik hari raya lebaran dan tentu pengetatan dari 3T yang nanti akan dilaporkan, akan disampaikan oleh Bapak Menteri Perhubungan. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan pasokan vaksin COVID-19 kembali memadai pada bulan Mei setelah sempat menipis pada bulan April lalu. Bahkan Menteri Kesehatan optimistis laju vaksinasi COVID-19 bisa ditingkatkan hingga 1 juta per bulan pada bulan Juni 2021. Ada sedikit mengenai vaksinasi, ini juga arahan Bapak Presiden. Halaman berikutnya. Halaman berikutnya. Halaman berikutnya. Jadi Bapak Ibu, kita menembus angka 10 juta sejak 13 Januari itu di 26 Maret. Kita cross 10 juta. Kita menembus angka 20 juta itu di tanggal 30 April. Ya, dari dalam sebulan kita bisa naik 10 juta. Ini membuat totalnya kita sudah sampai sekarang 22 juta. Di halaman berikutnya, memang terjadi penurunan di bulan April, Maret kita udah tinggi sekali, sempat kena 500 ribu karena memang stoknya, suplainya terbatas. Tapi Alhamdulillah dengan bantuan banyak eh, kementerian, Pak Erlangga juga banyak bantu, Pak Presiden banyak bantu, sehingga stok kita akan naik lagi di bulan Mei ini. Pemirsa mulai 2 November 2022, berita satu news channel dan seluruh televisi di Indonesia akan bermigrasi ke siaran televisi digital. Saat ini siaran TV berlangsung secara simulkas, yaitu siaran melalui frekuensi analog dan juga digital. Agar Anda bisa menerima siaran berita satu TV, gunakan TV digital atau beli setup box untuk menerima siaran TV digital. Dengan siaran TV digital, gambar akan lebih bersih, jernih, dan canggih. Dipersembahkan oleh... dipersembahkan oleh Pemirsa, setelah menangkap Bupati Nganjuk Novi Rahman, KPK juga menyegel rumah dinasnya. Penangkapan Novi Rahman diduga terkait jual beli dan mutasi jabatan di lingkungan pemerintah kabupaten serta pengisian perangkat desa. Sejumlah ruangan di kantor Bupati Nganjuk yang disegel petugas KPK dan Bareskrim Polri, salah satunya adalah ruang Subdin Mutasi serta ruangan rumah dinas Bupati Nganjuk, Novi Rahman. KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang yang ditangkap dalam operasi itu. Mereka kini masih diperiksa di Mapolres Nganjuk secara tertutup. Sekda Nganjuk, Muhammad Yasin, mengaku belum mengetahui lebih jauh soal OTT KPK dan Bareskrim itu. Sejak ini yang diketahui, benar ditangkap? Belum tahu, makanya saya belum secara resmi, saya juga belum mendapatkan informasi. Kalau ruangannya recycle, Pak, gimana aja, Pak? Ini makanya saya ingin tahu ruangan, saya akan keliling melihat ruangan-ruangan. Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat, diusung PKB dan PDI Perjuangan di Pilkada Nganjuk pada tahun 2018. Ia kini masih diperiksa oleh KPK dan Bareskrim Polri terkait kasus suap jual beli jabatan. Novi Rahman Hidayat, termasuk salah seorang kepala daerah yang masih muda, ia lahir 2 April 1980. Novi dikenal sebagai seorang pengusaha dan memiliki beberapa perusahaan sebelum akhirnya mencalonkan diri sebagai Bupati Nganjuk. Novi juga aktif di sejumlah organisasi, PKB, dan PDI Perjuangan, mengusung Novi menjadi bupati berpasangan dengan Marhain Jumat di Pilkada Nganjuk tahun 2018. dipersembahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menunda sidang pembacaan tuntutan kepada terdakwa Rizik Sihab atas perkara kerumunan petamburan dan Mega Mendung. Penundaan ini dilakukan lantaran pihak kuasa hukum terdakwa meminta hakim menghadirkan kembali saksi ahli yang meringankan. Rencananya saksi ahli dari pihak terdakwa akan didatangkan pada tanggal 17 Mei. Kuasa hukum Rizik Sihab Aziz Januar menjelaskan pihaknya akan menghadirkan dua saksi ahli bidang epidemiologi untuk meringankan terdakwa. Sebelumnya pengadilan negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang lanjutan atas perkara pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan dan Mega Mendung. Iya, jawabannya itu kan eh, jaksa penuntut umum yang terhormat itu memasukkan itu, memasukkan terkait undang-undang ormas, makanya tadi ada relevansinya. Perihal masalah penjelasan tadi, akan kita tuangkan dalam pembelaan terhadap para terdakwa, dan juga semoga menjadi catatan Bangun pula menjadi e, dari majelis hakim untuk memutuskan terkait dakwaan. Tapi kan kita melihat juga nanti tuntutannya, jadi pada umumnya bukan hanya dakwaan, tapi juga ada tuntutan, terutama nanti. Makanya kita melihat masih menunggu tuntutannya, insya Allah, tanggal. 18, menurut informasi tadi jasa umum yang terhormat akan membacakan tuntutan pada tanggal 18 untuk kasus kerumunan e, petamburan. Rencananya ada ahli epidemiolog dan juga mungkin ada ahli pidana. Epidemiolognya mungkin ada dua, tapi nanti kita pastikan karena kita usahakan maksimal lah. Pemirsa kami ingatkan COVID masih mewabah. Sayangi keluarga, jangan mudik, tidak piknik, dan lakukan silaturahmi saja secara virtual. Inilah akhir jumpa kita dalam Prime Time edisi kali ini, atas nama seluruh rekan-rekan yang bertugas, saya, Doni, the Kaiser, mengucapkan terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat, sampai jumpa, merdeka! Sembahkan oleh.